karena kan masih corona ya, polusi berkurang di tempat umum. Takutnya tuh campur-campur gitu dan takut rame. Betul sekali kata Mama Virus, supaya tetap aman dan sehat di masa pandemi ini. Jadi berenang dulu di rumah ya, gak apa-apa kok, anggap aja olahraga ya Papa Sony. Abang sama Adi udah diam loh. Gemas sekali Ade Ijaz ini. Tuh, Ade sama Abang udah diam. Udah pakai kacamata renang, emangnya tempatnya dalam? Biar seru aja. Kok cepatnya kacamata renang sih? Tempatnya emang dalam ya? Ih, apa sih Dedi? Dedi Sony bisa aja deh. Pompa, pompa, pompa terus Papa. Sayang anak, mainan. Mami Virus sampai bingung gitu. Hehehe, fokus banget nih. Papa Sony yang kuat ya. Demi anak loh. Ayo, Dedi. Ya Allah. Ya, Dedi. Ayo, Ded. Coba deh itu, coba lihat deh di kardusnya kayak apa sih tadinya. Dede siap belum? Satu, dua, tiga. Siap. Ade Eja, sabar dulu ya. Kolamnya masih dipompa sama Papa Sony. Ade, kok Ade mau berenang ya? Bawa di kepake lagi. Selain aku lagi angin, kan bawaannya males. Udah, Mama Virus duduk aja, mantau, jangan banyak gerak. Tenang aja, udah ada Papa Sony. Bang, tahan dulu sayang, belum. Udah gak sabar aja nih, Fas. Tahan dulu ya. Geser dulu kali ya, Fas, biar Papa Sony kelar cepet. Kamu kayak orang gak ikhlas gitu, sayang, gak kuat ya? Ikhlas kok. Demi anak-anaknya berenang, anak-anaknya udah siap-siap tuh dari tadi lucu banget. Adik siap? Siap, Adik? Abang udah siap, Tos. Abang siap? Asik, Fas dan Adik Ejas kompak bersabar. Ya, kok berhenti mompa sih, Pak? Yuk, bisa yuk, Papa Sony. Di balik kesusahan akan ada kesenangan kok. Dua lagi. Hah? Ada lagi. Jerapahnya belum, Dit. Susah semuanya lah. Belum jerapahnya. Tuh. Jerapahnya belum, sayang. Dedi. Gue habis semangat sih. Yah, masih ada yang belum ke pompa ya. Semangat, Papa Sony. Hadi siap berenang? Ade udah siap-siap tuh nungguin dari tadi. Kita bisa duduk di sini. Iya, kalau Abang kempes jangan duduk situ sayang. Ayo. Itu Ade yang duduk situ. Duduk situ. Ade mau nyoba nggak? Ya gantian. Ini bunganya udah. Ini udah sawarnya. Sudah sesuai ini. Sawarnya kok kecil-kecil banget? Enggak. Belum sesuai. Masih kurang bunganya. Udah ya. Coba deh. Udah cukup ya? Ini yang renang dua orang, yang heboh banyak banget ya, sayang. Adik. Sabar ya, Adik Ijaz. Bentar lagi selesai kok. Adik udah gak sabar nih. Masuk aja ya? Ih, gemes amat deh, Adik Ijaz. Sabar, Kuan Pai. Hai. Adik. Papa Sony tingkah lakunya bisa aja. Mau ala-ala superhero ya? Ya ampun, Papa Sony udah kayak anak kecil aja deh. Gak mau kalah ya sama Fast dan Ade Ejas. Ini lagi dimandiin sama siapa? Sekarang gosokin dulu kanannya.
enak ya punya dua anak mau dimandiin tuh. Jadi di mana-mana anaknya. Jadi kan berarti emang bener kan kamu setuju kan? Enggak, soalnya jadinya yang mandiin anaknya. Buka. Jadi lagi cuci muka. Bahagia sekali ya, Papa Sony dikerjai Fas dan Ade Ijaz gitu. Ade, yuk udah yuk. Yuk. Yuk Ade Ijaz, masa gak pakai baju sih? Ayo, tuh bajunya udah lepas tuh. Besok main lagi yuk, ntar sore. Ya ampun, Ade Ijaz masih betah main air ya. Bangun yuk dek, kalau kelamaan nanti sakit. Dengerin Mama Virus ya, biar jadi anak penurut. Akhirnya mau selesai juga. Nanti sore berenang lagi, nggak apa-apa. Besok ya. Ya? Ya, Dek ya? Nah, gitu dong. Ade Ijaz pinter nurut Mama Virus untuk mandi. Mana? Papa Sony udah ganteng aja deh. Sebelum kerja, masih menyempatkan main sama Mama Virus. Lagi beres-beres di depan. Sweet ya, pemirsa. Masih beres-beres kolam dia. Kita lihat kolam lagi diberesin. Kolam terlambat. Ya Allah. Astaga, Om Patra, Om Dika, kalian kok ikutan ngegemesin juga sih? Nanti kolam Ade Ijaz rusak loh. Nah, gimana pemirsa? Cerita keseruan keluarga Sonfai membuat kolam dan berenang di depan rumah. Seru dong? Oh iya, bisa kalian terapkan juga loh di rumah selama pandemi gini. Eits, jangan kemana-mana ya, karena masih ada lagi cerita seru lainnya yang dibagikan sama keluarga Sonfai.